Oh, antum naik mobil. Nah, terus di sini ada ibu-ibu tetangga dari angkot. Diangkut atau enggak? Kalau antum sendiri jangan. Kalau antum sendiri, terus ini ada istrinya tetangga gitu mau pulang kerja, oh hujan, kasihan. Itu udah hujan, mendung-mendung. Kalau biasanya satu setan, itu setannya tujuh, Pak. Iya. Itu kalau mendung, hujan, mendung gitu gelap-gelap, biasanya satu itu setannya tujuh. Itu pun pangkatnya udah ada yang kopral, ada letnan, itu semuanya di situ, Pak. Setannya itu. Jangan, kecuali antum berdua. Antum berdua enggak sendiri gitu ya. Antum berdua sama teman kerja yang lain atau bertiga, masih ada space nih. Itu tetangga, izin ya masukin itu tetangga. Oh iya, enggak apa-apa. Kan bareng-bareng. Kalau berdua jangan, biarkan beliau ngojek. Tukang ojek itu lebih profesional daripada sampean. Iya. Ojek itu kebanyakan profesional, niatnya murni mencari komisinya, duitnya, enggak neko-neko. Karena kalau neko-neko nanti direview jelek enggak laku dia. Tapi kalau sampean enggak. Iya. Sampean lihat dia senyumnya lebih cantik dari istri. Dia juga lihat sampean lebih ganteng dari suaminya. Sampean enggak kepikiran beli bakso kalau bonceng istrinya tetangga pasti kepikiran beli bakso. Dingin-dingin mau enggak makan bakso dulu, Bu? Gitu pasti itu, Pak. Pasti itu. Ya, jangan, Pak ya. Enggak boleh. Bukan enggak dipakai, enggak tempatnya itu, Pak. Bukan tempatnya. Iya. Bukan tempatnya. Kayak contohnya gini. Kayak contohnya, ya berarti bertentangan dengan hadis, maka enggak. Ini bukan tempatnya gitu. Kayak contohnya kata Nabi, siapapun yang saat sholat merasa enggak khusyuk, digodain terus sama sholat, maka bilanglah auzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Cuh, cuh, cuh. 3 kali. Terapkan ketika sholat sendiri. Ketika sholat jamaah, antum meludah langsung kena sikut. Yakin. Karena kenapa? Menerapkan hadis tidak pada tempatnya. Contoh yang kedua. Rasulullah bersabda, man ahya ardon maitatan fahiyalahu. Siapapun yang menghidupkan tanah tidak digarap, tanah mati tidak digarap, maka itu tanah jadi milik dia. Antum jangan terus ada kebun kagak digarap sama orang. Terus kemudian dipatok-patok, saya tanemin. Terus diaku punya saya. Loh, itu kata Nabi. Ente salah nerapin hadis. Gitu lah ya. Iya.